Konnichiwa. Hari ini aku bakal main game baru dari Bandai yang baru rilis tanggal 28 Agustus yang lalu berjudul Naruto to Boruto Shinobi Striker. Yeay. Selain di PS4, kamu juga bisa download ini di Xbox dan Steam. Aku mainnya di Steam karena aku tidak punya PS4. Tapi aku dikasih ini juga. Yeay. Oke, jadi kita langsung aja mulai gamenya sekarang. Let's go. Sebelumnya aku sudah bikin karakter. Kita bisa custom karakternya sendiri. Dan sekarang aku mau lanjut misi aku sebelumnya. No, this is not my character. Ah, this is my character. Hinata. Okay, last time I went for more practice. For more missions. So I'll do the same now. Let's go for the D-Ren. And this one. Jadi kita harus melindungi gerbang. Let's go, Pinata. Yaduh. This is too difficult for me. This is too difficult. Ah! 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 Yatta! Oh, S. 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 Ternyata aku kuat juga. S. Jadi kalau di sini kita bisa buka scroll. Scrollnya isinya bisa banyak. Banyak macam barang. Let's go. Let's open. Sarada, dapat baju. Dapat baju. Duit. Oke, okay, Kakashi scroll. Apa nih? Hidden leaf anbu. Ah, asik. Yeay, aku dapat anbu mask. Aku mau pakai sakura taskete. Anbu. Oh, anbunya beda. Oh, I want this. Oh ya, kan kita sekarang udah coba yang solo mission. Sekarang aku pengen coba yang multiplayer. Susah sih, aku dari kemarin kalah juga kalah terus juga main. Kamate. Lompatanku gagal. I failed.
yourself, yourself. No. No. Jadi sekian gameplay dari Naruto to Boruto Shinobi Strikers. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian tentang game ini di kolom komentar di bawah. Kira-kira berikutnya main game apa ya? Also special thanks to Bandai Namco Southeast Asia for giving me this game. Don't forget to stay tuned to my Instagram and Facebook page. See you next time!